Ya, luar biasa dah pokoknya. Doa-doa dari Mbak. Egi Maulana gimana mungkin Pak Ustadz? Tadi prosesnya bagaimana? Sekali jalan langsung jadi. Mungkin tadi Pak Ustadz menjadi apa sih namanya? Saksi. Dari Adi mungkin seperti apa? Bisa mendampingi Adi. Ya, alhamdulillah suatu kebanggaan lah ya. Menyaksikan ya ponakan, keluarga, kumpul semua. Nah, alhamdulillah ini menjadi apa ya? Awal daripada kisah baru nih untuk Adiba ketika berjalan ya dengan rumah tangga yang istilahnya dipimpin untuk menjadi seorang suami ya Egi ya, insyaallah sakinah mawaddah warahmah. Melihat haru apa sih tadi? Boleh ceritakan harunya mungkin saat Umi Pipik melepas kan. Lepas Adiba juga begitu. Alhamdulillah itu ada aruannya bahwa ya apa ya, seorang ibu ya, seorang orang tua melepas anaknya yang lebih kurang 23 tahun beliau urus dan sekarang dialihkan atau dilipatkan kepada seorang Egi yang akan menjadi suami pemimpin di rumah tangganya. Insya Allah sehat banyak umur sampai dengan akhir daripada cerita mereka berdua. Melihat ekspresi tadi kedua pas udah bilang sah itu gimana Bang? Tadi kan kita gak bisa masuk, tinggal melihat ekspresi mereka gitu. Siang gak bisa masuk. Ekspresi mereka di pas udah sah itu gimana Bang dari Adiba sama Egi? Ya, sama nangis atau gimana kok? Gimana? Ekspresinya kayak nangis atau haru atau bahagia atau gimana Bang? Terharu lah ya. Tapi tadi lebih terharu lagi ketika ya yang tadi saya bilang ya, waktu seserahan aja antara Adiba ya, Umi Pipik memberikan sedikit sambutan kepada kita semua yang disambut sama Adiba, jadi suatu seperti apa ya, kalimat-kalimat puisi lah gitu ya, puitis ya, bagus sih tadi dan menyentuh kita semua lah. Ada haru nangis yang keluar dari mungkin Umi Pipik atau Bijar atau Adiba? Hampir semua yang hadir lah ya, karena ya itu tadi ya, melihat anak dan tanpa orang tua laki diwakili juga oleh seorang adik dan juga disaksikan orang banyak di situ termasuk para habaib tadi, ulama-ulama juga nyaksiin tuh barusan berkah kan ya. Izin ya, pamit ya. Mungkin Pak Ustadz kasih pesan nggak?